selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Tak sedikit rahasia kebaikan Leslar yang ternyata dibongkar oleh orang-orang dekat seperti kejadian hari ini. Satu akun membuat pengakuan dibantu langsung oleh Lesti Kejora membuat semua orang meleleh seketika. Lesti adalah malaikat penolongnya di saat orang tuanya terbaring di rumah sakit. Apa yang terjadi? Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Tepat pada hari ini, aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah berbahagia. Satu lagi kabar bahagia datang hari ini. Di saat informasi ini telah dibagikan oleh salah satu akun di laman media sosial, Lesti Kejora kedapatan melakukan sebuah tindakan yang telah membuat semua orang menjadi terharu dan seketika meleleh mendengarkan kabar yang satu ini. Secara diam-diam, Lesti Kejora membantu salah seorang penggemarnya demi untuk mengobati orang tuanya yang sedang sakit di rumah sakit. Netizen tersebut diketahui adalah salah seorang penggemar Leslar Lover. Dan hal ini ternyata dibantu langsung oleh Lesti Kejora dengan uluran tangan dari Lesti. Hal ini seketika membuat semua orang menjadi takjub dan terkejut. Pasalnya, tidak ada satupun orang yang tahu ketika Lesti Kejora berbuat kebaikan yang seperti ini. Bahkan tidak mau dipublikasikan. Kejadian ini telah melelehkan air mata dari para penggemar Leslar Lover ketika salah satu akun ini menceritakan kebaikan hati dari Lesti Kejora. Kita support dan doakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Ada sebuah program acara atau konten yang menarik bagi kita semua di saat sebuah jadwal kebersamaan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora mengenai serba-serbi terbaru mereka. Nah, program ini nampaknya akan ditayangkan secara langsung di televisi. Temanya diketahui seputar konten berbagi. Nah, ini adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh sepasang idola muda-mudi ini. Karena memang konten seperti ini belum ada diadakan oleh Leslar hingga hari ini. Namun sangat berbeda untuk kali ini. Rizky Billar dan Lesti Kejora nampaknya akan memberikan kejutan yang spesial untuk kita semua nantinya. Dengan kabar yang bahagia ini telah ikut menyedot perhatian dari warganet hari ini. Barakallah buat Dedek Lesti, Leslar Family. Leslar memang berprinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat. Semoga rezekimu semakin berlimpah untuk Dedek Lesti. Kebaikan hatimu telah meluluhkan hati kami semua. Semoga kalian samawa sampai akhirat. Amin. Semoga dilapangkan rezeki Lesti dan Nak Billar. Leslar teruslah berjaya dan teruslah Allah selalu bersamamu. Dan orang-orang baik akan mengelilingi kalian semua. Dedek Lesti orangnya tidak sombong. Dedek Lesti adalah anak soleha. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurahkan rezeki dan selalu mengalir. Semoga Leslar selalu diberi rezeki yang berlimpah dan barokah. Selalu dalam lindungan Allah. Semangat Dedek Lesti. Semoga keluarga kecil kalian selalu diberi keberkahan. Dan semoga keluarga besar yang ditimpa musibah di Cianjur Selatan selalu diberi ketabahan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga Leslar selalu di hati, selalu diberikan kesehatan, kesabaran dan keberkahan rezeki yang berlimpah, yang harmonis, selalu romantis dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sederetan komentar yang telah dicuitkan oleh netizen Leslar Lover pada hari ini di laman media sosial. Sungguh membuat semua orang meleleh dibuatnya. Dengan demikian,
Untuk saat ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora akan memfokuskan diri mereka terhadap terjalinnya tali silaturahmi, saling berbagi, itulah fokus utama mereka. Sehingga dalam berbagai agenda kebaikan dan sosial pun juga sedang dipersiapkan mereka. Hal itu karena punya landasan bagi mereka, keberkahan akan terjadi jika berbuat baik kepada semua orang. Mendengarkan pernyataan dari Rizky Billar ini sontak membuat para penggemar tersentuh dengan kebaikan hati dan mulianya Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mereka adalah contoh panutan bagi semua orang hari ini. Lesti Kejora yang suka berbagi, dermawan, itulah kata orang-orang. Dan bahkan senada juga dikatakan oleh siapapun hari ini, dirinya saat ini lebih fokus untuk memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Lantas dengan demikian, berbagai ucapan selamat pun diberikan kepada Leslar jika nantinya konten tersebut terwujud di dalam sebuah program televisi. Kehadiran dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar saat ini akan dapat dipastikan menjadi sebuah momen yang indah bersama dengan orang tuanya. Apalagi Baby L saat ini sudah memasuki masa usia yang sangat lucu dan menggemaskan. Harapan dari seluruh warganet nantinya agar akan ada vlog terbaru mereka juga bersama dengan Abang L dalam konten berbagi ini. Beberapa unggahan dan postingan terbaru dari tim dan kru Leslar Entertainment pun juga ikut mengisi layar kaca. Seperti yang juga dilakukan oleh Head Transportation and Bodyguard Lintar hari ini, di saat dirinya telah menayangkan sebuah tayangan live di media sosial pribadi Instagram miliknya. Dalam tayangan tersebut nampak beberapa kegiatan yang telah diunggah oleh Lintar ini. Maka demikian, intip kegiatan harian Leslar akan semakin menarik saja untuk disimak. Semoga kebahagiaan dan keberkahan akan selalu diberikan kepada pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.